Jumlah angka anu papegatan nu ngabaud aparatur sipil negara di Kabupaten Bandung ngaroncat saprak tahun 2018. Dumasar karena catatan Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, 224 perkara anu papegatan anu ngabaud aparatur sipil negara. Perkara anu papegatan anu asup di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung saprak bulan Januari 2018 nu geus kaliwat ngaroncat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Soreang, aya 7.485 perkara konsensius, ari perkara volunteer aya 468 perkara. Galibna per bulan aya 800 perkara anu katampa ku Pengadilan Agama, kalawan karereanana perkara pepegatan anu ngahontas 80%. Sedangkan angka pepegatan anu ngabaud ASN di Kabupaten Bandung jumlahna 224 perkara, nyata 75 perkara cerai talak jeung 150 cerai gugat. Ngaronjatna eta jumlah anu pepegatan teh galibna balukar pasualan ekonomi. Perceraian yang diajukan oleh PNS ke Pengadilan Agama Soreang tercatat di kami itu dari bulan Januari sampai Oktober ya. Oktober itu untuk perceraian, cerai talak itu yang dia cerai talak itu kan permohonan yang diajukan oleh laki-laki ya, contohnya cerai talak itu sebanyak 74 ya. Sedangkan untuk cerai gugatan yang diajukan oleh seorang istri ke pengadilan itu sebanyak 150. Jadi 150 yang diajukan oleh istri, 74 yang diajukan oleh suami, seperti itu. Pak, itu mungkin penyebab gugatan cerai apa aja mungkin kalau PNS? Kalau PNS mayoritas itu dari faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi ya. Sajeroning kitu pikeun nyengker jumlah nu papegatan utamana pikeun para ASN di Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung geus ngageuing ka sakumna ASN sangkan mawa potret kulawargana sewang-sewangan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.